Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dodos. Semoga Anda sehat selalu, dapat beraktivitas seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari, tidak kurang satu apapun. Memupuk sangat penting bagi kelapa sawit. Dan di sini kita akan menyampaikan bahwa pupuk urea merupakan kandungan dari nitrogen yang berkadar 46%. Di tanah mineral, pupuk urea ini sangat baik untuk dilakukan pemupukan. Di sini saya menjelaskan tentang pemupukan urea, yaitu pupuk tunggal, bukan pupuk majemuk. Pupuk tunggal sangat baik bagi petani, pupuk majemuk pun juga baik. Kegunaan dari pupuk urea yang mengandung kadar N46% sangat baik bagi kelapa sawit, terutama pada daun, yaitu meningkatkan kualitas klorofil daun untuk pembakaran sari-sari makanan yang dilakukan proses fotosintesis, dan juga membantu dari kadar nitrogen yang ada pada hara tanah. Kita lakukan pupuk urea, kemudian juga membantu dari bentuk batang, kemudian juga membantu dari bentuk buah, merangsang buah, dan juga membuat buah jadi lebih baik pada kelapa sawit. Dan kita harus melakukan pemupukan ini sesuaikan dengan umur dan jumlah banyak pupuk yang akan ditabur di kelapa sawit Anda. Maka asupan makanan dari kelapa sawit itu tercukupi sesuai dengan jadwal serta pedoman pemupukan kelapa sawit, terutama daripada pemupukan urea. Pupuk sangat berguna sekali bagi kelapa sawit, terutama urea juga membantu dari proses perangsangan akar daun agar menjadi lebih baik dan klorofilnya lebih baik. Kemudian juga membantu dari faktor buah, hara tanah, terkhususnya di tanah mineral, dan juga berfungsi untuk dari batang sawit dari pupuk urea tersebut. Tanah ini yang dilakukan pemupukan urea dengan berat takaran yang dilakukan adalah 1 kilo di tanah mineral. Dan bentuk media pengerjaan pupuk tunggal ini dari batang sawit ke tempat peletakan pupuk tersebut berjarak kurang lebih 1 meter. Dan dilakukan pemupukannya di tanah mineral seperti ini dengan dosis 1 kilo, umur sawit 12 tahun. Dan bentuk cara penaburannya adalah seperti ini, berbentuk seperti U. Jika Anda melakukan pemupukannya mengelilingi keseluruhan tempat media kelapa sawit, itu sangat bagus. Kalau jika dikelilingi
maka akan lama, tetapi kalau bentuk U pengerjaannya tidak begitu lama. Kalau kita ingin mendapatkan hasil buah kelapa sawit yang baik dan bagus, maka kita tidak lupa dari melakukan tugas, yaitu pemupukan kelapa sawit tersebut dan perawatannya. Dan salah satunya pupuk urea sangat penting bagi kelapa sawit, yang mana pupuk urea ini berfungsi yaitu sebagai membantu dari nitrogen hara tanah, kemudian daun kelapa sawit menjadi baik, akar juga menjadi baik, serta batang juga menjadi baik. Tetapi gunakanlah aturan memupuk yang tepat terhadap kelapa sawit tersebut, disesuaikan dengan umurnya. Itulah penjelasan yang saya paparkan pada video ini. Semoga para petani ataupun para penonton video ini dapat mengambil hikmah apa yang saya jelaskan dan apa yang saya berikan kepada Anda semuanya. Sampai di sini, semoga ini bermanfaat dan berguna bagi Anda semuanya.